pada video sebelumnya, saya telah membahas game kapal. Dan untuk video kali ini masih bertema kapal, tapi kapal berjenis kapal selam. Yang biasanya kapal jenis ini bukan untuk penumpang biasa, tapi untuk perang atau misi-misi tentara. Dan berikut adalah beberapa rekomendasi game kapal selam offline Android terbaik. Dan nantinya kamu seakan bisa merasakan sensasi berada di sebuah kapal selam. Selain itu juga, adrenalin juga akan terpacu. Karena ada beberapa game yang bertema perang. Penasaran apa aja gamenya? Langsung aja kita bahas mulai dari posisi ketiga. Daftar kali ini dimulai dari game yang memiliki ukuran paling ringan 42 MB dengan judul Submarine Sim MMO. Ya, memang game ini secara grafik gak terlalu bagus, tapi untuk gameplaynya menawarkan hal yang cukup keren. Game ini dibuat oleh Brian Fault pada 21 Desember 2014, yang merupakan game lama dan diunduh lebih dari 1 juta kali. Posisi kedua ditempati Submarine Simulator, yang bisa dibilang cukup lumayan, dan berada satu tingkat di atas game sebelumnya. Untuk ukuran terbilang standar, yaitu 76 MB, dengan banyaknya pilihan kapal selam yang banyak dan beragam. Game ini rilis telah lama, yaitu pada 26 Oktober 2017, oleh developer VAPP. Secara keseluruhan, game ini lumayan menawarkan gameplay kapal selam yang cukup baik. Posisi pertama adalah game paling bagus pada rekomendasi game kali ini. Game ini berjudul Enemy Water, yang memiliki gameplay perang kapal. Dan di sini kamu bebas memilih bisa pakai kapal selam atau kapal yang biasa. Untuk ukuran terbilang masih standar, yaitu 67 MB, dengan tampilan grafik yang cukup memukau. Game ini rilis telah lama, yaitu pada 24 Juni 2017, oleh developer Teapot Game. Dan itulah mungkin beberapa rekomendasi game kapal selam offline Android terbaik versi adminnya Deso. Mainkan dan rasakan sensasi seperti berada di kapal selam.